piso va y pasa el lindo. ¡Nos fuimos fuera! Vamos con el ritmo. Time, nak makan lamb. Dengan Pedro's House of Lamb. Recommended lah by travelers yang selalu travel ke New Zealand. Dan kita kena makan lamb kat segi standpoint punya dah. Jadi kita tengok macam mana. Nak ambil bau dia. Ui, dah bau siut. Dah bau bang. Lamb. Macam mana? Hey. Pedro's House of Lamb. Let's go tengok apa menu dah. Tu dia, dia punya bau. Harga dah naik dulu 40. 40. Sekarang dah 50. See? Order. Toilet. Oh, toilet. Nice. Kita nak makan tapi nak makan kat sini tapi tak cukup lah. Not enough space lah. Okay. Ni, tu share dulu. Ha. Would you like any bread? Yeah, me and mama. Okay. One, white or brown? Durian. This is Pedro Carranza. This one. Two people. Hanya cakap kat depa kan sini. Oi. Okey. Kita punya lamb dah sampai. Oh, nampak. Hari ni makan dengan Aim. Big lamb. Ooh. Ini big lamb. Big lamb kat Pedro's lamb. Come on. Sini Aim. Ni kalau seorang tak habis ni. Kan? Ambil dulu. Nak pergi. Dekat macam tadi, ulang. Keluar dari tulang ni. Thank you lah buat aku datang sini. Depan ni terlampak. Apa? Isi daging bread terpisah dengan tulang. Oh, tengok dalam tu. Sedut ni. Wow. Ni lamb yang kita apa ni? Kami kita tengok tepi jalan tu lah kan. Inilah dia kambingnya. Kami makan sorry ah.
Dah berapa kali naik kalau pertama kali sini? 3 kali. 3 kali bro. Tim banyak duit dia. Datang sini banyak kali. 2 kali take away. Ha? Sekali take in. Sudah tu dia. Tempat ni very limited lah. Kan? Siapa cepat dia dapat duduk. Jalan ni baik. Tak ramai orang. Kami dapat yang duduk. Meja dia ni je. Dalam tak ada tempat duduk. Kalau korang datang sini nak makan ni, korang tapau. Pergi lah cari lake mana-mana. Kan? Tempat-tempat duduk yang sempoi-sempoi yang duduk kosong. Kalau cuma ni nampak macam ni. Tapi bila masuk dalam mulut, pakai gigi palsu pun boleh gigit ni lah. Lembut. Okay. Ni pedang. Ni pedang ya. Kenyang tak? Kenyang kan? Tadi tak habis pun. Ini memang banyak. Ini satu peha. Satu peha? Pertama yang kecil je. Ini kalau ada kat Malaysia, batu orang ni. Jadi Dachshan Adi Bersi. Tolak je, tak payah ni pun. Ya Allah. Apa ni? Lembut. Eh. Rasap. Ini kalau aku beli kambing kat Pasar Tani Shalam ni, boleh buat macam ni tak? Boleh. Tapi lama. Berapa lama dia, dia oven kan? Tak tahu. Lama lah, dia bake lama. Nak mesti nak im. Kalau datang ke Queenstown, ada beberapa tempat makanan halal lah untuk kita makan. Tapi salah satu yang yang best ialah kita makan di Pedro's House of Lamb. Lamb dia sedap. Even dia punya potato pun sedap. Kemudian lamb dia sini dipanggil baked lamb. Sorry. Dipanggil baked lamb. Baked lamb ni dia baked lama. Few hours juga dia baked. So bila kita makan tu, kita tak perlu susah-susah untuk potong. Kita cuik je lamb dia. Dah boleh tertanggal. Cuik je lamb dia, dah boleh tertanggal. Cuik je lamb dia, dah boleh tertanggal. So dia memang lembut. Kalau hampa tak nak gigi pun boleh makan. Tuk-tuk pun boleh main kan? Satu portion ni, harga dia $50. This is the price. $50 New Zealand. Approximately boleh makan 3 orang lah. Perut besar macam saya pun boleh makan. Perut besar macam Un pun boleh makan. Dan ada seorang boleh makan. Kalau perut kecil, dalam korang boleh makan. Gila, satu paha kot. Portion dia agak besar je. Tapi kalau hantu kambing, dia seorang boleh habis.